emak-emak rebutan rendang di kondangan. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe jika belum dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Anak Pingin. Siapapun pasti setuju kalau tingkah laku unik emak-emak selalu bikin heboh kalau diposting di media sosial. Ngomongin kelakuan ajaib emak-emak itu memang gak ada habisnya. Misalnya, belakangan ini lagi viral video dua orang emak-emak yang bertengkar di acara resepsi pernikahan, persisnya di depan prasmanan hajatan. Apa yang mereka rebutkan? Ternyata mereka bertengkar gara-gara berebut rendang yang tersaji di prasmanan. Memang pada umumnya, rendang jadi makanan yang paling dicari di prasmanan. Disaksikan oleh banyak tamu undangan lainnya, mereka beradu mulut hingga akhirnya saling mencoba memukul satu sama lain. Lucu ya, kayak anak kecil. Yang satu adalah emak berbaju hijau, yang satu memakai baju merah marun dengan outer batik kecoklatan. Terlihat sang emak berbaju hijau mengambil beberapa potong rendang hingga memenuhi piringnya. Padahal rendang di loyang tinggal tersisa 2 potong saja. Wah, serakah si emak ini. Lantas, inilah yang akhirnya membuat sang emak baju batik coklat merasa marah. Ia keberatan karena emak berbaju hijau mengambil rendang begitu banyak, sedangkan piringnya baru berisi nasi. Adu mulut sengit sempat terjadi. Sautan yang pertama terdengar adalah dari emak berbaju hijau. Kamu doang yang bawel. Lalu ditimpali oleh si ibu kecoklatan. Suka-suka saya, mau bawel mau tidak? Ya ampun, bawel banget sih mulutnya. Timpal si emak baju hijau dengan nada yang tak kalah tinggi. Situasi makin memanas ketika mereka saling berbalas makian. Keduanya makin terpancing untuk saling berbaku hantam. Situ mau kasih makan orang sekampung, kata si ibu berbaju batik. Terserah saya. Nyerobot-nyerobot antrean aja kamu, balas ibu berbaju hijau. Norak tau nggak? Timpal ibu berbaju batik tak mau kalah. Ibu yang norak, kayak orang laparan aja. Enak aja, teriak sang emak berbaju hijau seraya mendorong pundak si emak berbaju coklat dan memancing emak berbaju coklat untuk membalas mendorong. Mereka mencoba untuk memukul dan mendorong satu sama lain sambil terus berbalas umpatan yang tak lagi terdengar jelas. Para tamu undangan lain menonton dan mengabadikan insiden tersebut lewat ponsel mereka. Sebagian berusaha melerai, sebagian lagi, termasuk seorang anak kecil, hanya melongo melihat pertengkaran mereka. Saking viralnya, video ini diposting oleh beberapa selebwit di lini masanya seperti @budesumiati, @handokocung, @bayunjo, @seteradeh, @hatihati di medsos, dan @recehinaja. Postingan @hatihati di medsos juga menuai banyak reaksi. Dalam waktu singkat, ini banjir reaksi netizen dengan di-retweet lebih dari 31.000 kali dan disukai lebih dari 25.000 pengikut. Simak video berikut.